Inilah tampilan dari 4 tank Leopard 2 pertama yang diberikan Polandia kepada Ukraina. Dokumentasinya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 25 Februari 2023. Dalam foto tersebut terlihat Menteri Pertahanan Reznikov dan Perdana Menteri Polandia tampak memberi selamat kepada awak tank Ukraina. Di samping itu, Swedia dikabarkan akan mentransfer ke Ukraina 10 tank Leopard 2, modifikasi A5 dan A6, serta 2 sistem pertahanan udara Hawk dan Iris-T. Polandia juga akan segera menyerahkan 60 tank PT-91 Tuardi dan sisa tank Leopard yang dijanjikan. Menteri Pertahanan Jerman memutuskan untuk mentransfer MBT Leopard 2A6 dari Bundeswehr ke Ukraina. Ini meningkatkan jumlah tank yang dipasok oleh Jerman dari 14 menjadi 18. Bantuan-bantuan ini nantinya akan semakin memperkuat pertahanan angkatan bersenjata Ukraina. Żołnierze przywieźliśmy z Polski pierwsze 4 Leopardy po to, żebyście mogli jak najszybciej wygonić rosyjskiego agresora. No, dziękuję za Waszą uwagę, za Waszą uwagę. Wdzięczni polskiemu narodowi, wdzięczni polskiemu urzędowi. Ale przed sobą ja też chcę przyznać do pana premierministra Republiki Polski podziękować za naszą uwagę. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!